Kementerian Pendidikan Malaysia angkakan 4,000 murid kehilangan ibu bapa atau kedua-duanya sekali akibat wabak COVID-19. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Zainal Abbas, pihaknya akan melibatkan beberapa pihak seperti wakil PIBG dan Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO bagi meringankan beban di samping melindungi emosi dan mental pelajar-pelajar. Kata Zainal, ini bagi memastikan kebajikan waris mangsa COVID-19 terus terbela. Jadi di peringkat kementerian kita sentiasa bekerjasama. Itu yang penting tadi kita katakan, bekerjasama dengan PIBG ni untuk pihak sekolah bekerjasama dengan PIBG dan mendapatkan maklumat tentang murid-murid yang terkesan ini supaya mereka boleh dibantu. Pelbagai rancangan telah pun kita ada, antaranya kita bekerjasama dengan PERKESO untuk membantu menyelaraskan penyaluran bantuan daripada PERKESO kepada keluarga yang terkesan itu sendiri. Dan bagi murid-murid, sebenarnya ada perancangan pada ketika ini untuk kita lihat bagaimana mereka boleh dibantu jika memerlukan untuk tinggal di asrama-asrama di sekolah kita. Kita boleh bantu dari aspek itu. Selain itu, program psikologi melalui guru bimbingan dan kaunseling, program Minda Sihat ini dengan kerjasama KKM juga, kita dapat melaksanakan dan membantu murid-murid ini, di mana guru-guru kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling di sekolah ini sebenarnya akan reach out kepada murid-murid yang terkesan ini dan membantu dari segi menstabilkan mungkin emosi mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemubual oleh hos agenda Awani Zulfitri Yusof yang mengupas topik pengoperasian semula sekolah. Perbincangan beliau akan disiarkan pada jam 8.30 malam Sabtu di saluran 501 Astro Awani dan juga di aplikasi Astro Awani.